Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita meneruskan edaran sayur kerana pekebun-pekebun kecil di Kulai itu masih mendermakan sayur kepada Parlimen Johor Bahru. Walaupun hari ini sudah memasuki PKB, bersyarat PKBB, tapi memandangkan ada penambah sumbangan, kita akan meneruskan amanah inilah. Jadi hari ini kita buat di sebelah pagi di beberapa taman pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi pihak penduduk Taman Perumahan Kim Teng Park, kami nak mengucapkan selamat bulan Ramadan kepada semua rakyat Johor. Keep safe, stay home. Yang kedua, kita nak mengalu-alukan kedatangan YB Akmal Nasir kepada tempat kami untuk dan sudi untuk memberikan sedikit sumbangan rezeki lah. Pun sayur tu memang diperlukan sangat. Thank you.
Arwah nenek pun dulu je lah.
dia selalu komplain tak balik raya. Apa, yelah balik raya je. Tapi lah masa saya dah ada kehidupan. Betul. Ni apa nama kita ada bagi sayur. Pusing, tadi pusing dekat kawasan apa nama belasan je lah. Cuma sebab sayur dapat semalam. Tapi sebab kita tak ada apa nama ekspor, tak ada fridge. Jadi dia kuning sikit lah. Tapi dia jelok lagi lah. Sayur apa? Dia kata daun keledek. Keledek. Dia pucuk keledek. Hari ni keledek, semalam pucuk labu. Oh. Habis abang kata pucuk apa? Abang pun tak tahu, cakap macam. Ya, ya. Tapi lepas ni kita orang pergi lagi kot ke pon tu. Tapi dekat pulai. Tengoklah dia orang nak bagi apa. Hari tu makcik dengar kat radio, Cina buang lori tu sebab rasa tak dapat jual kan. Memang tak dapat jual? Tak dapat jual, dia buang lah. Dia lori yang pakai. Dia tak dapat jual. Lepas tu, lori nak datang ambil pun tak boleh. Sebab apa nama, dia nak atas pun tak ada orang beli. Jadi membazir minyak lori dia. Dia kasi orang kampung pula. Makcik memang kat radio tu memang makcik semua tahu. Sebab memang jumpa ada makcik radio ngengon-ngengon. Dengar radio lah. Dengar radio lah cerita. Radio tu ada cerita. TV tengok? TV jarang. Malas. Oh jarang. So memang dengar radio lah. Radio. Oh jarang ni. Makcik radio. Assalamualaikum, Mamat. Ini asisten tu panggil. Ya. Boleh saya kan. Radio klasik lah kot. Tak kisah. Apa tak ada makcik daripada umur 12 tahun dengar radio ni sampai dah tua. Dari bateri, bateri besar, bateri kecil dudukan, bateri kering. Radio dulu punya awak pun tengok pun. Bateri besar, bateri radio masuk 6 sekali. Oh, tu yang dapat besar tu. Radio besar, 6 sekali. Habis bateri kering, kena jemur kalau dah lembab. Jadi basah, semua ada. Masa dah 12 tahun umur sampai dah tua ni. Radio je. Radio Radio. Okey makcik, saya ambil sayur tu. Ambil. Okey, terima kasih banyak. Tunggu dengan cerita lah. Okey, sayur. Okey, sayur. Ni sejenis sayur je hari ni. Kita satu jenis. Saya dah cuba. Oh, ya. Sebab ramai tak dapat. Dah pagi dah cukup. Pucuk keledek. Tak masalah kan? Memang kita bukan nak kata kena paksa makan. Tak makan tak apa? Tadi pun bila kita bagi tahu, tadi yang kata memang dia tak makan sayur. Sayur tak sayur. Sembang tadi. Dikim saya lihat mandi tadi. Okey, mana lagi? Ni yang pucuk keledek tadi. Saya bagi dua memang kalau yang kuning tak maaf lah, dia dah tengah hari. Masih ni mati dia. Ha, ya. Bungkus. Ha, bungkus. Ambil lagi satu bungkus kasi anak saya. Boleh. Ambil anak. Kalau nak bagi jiran-jiran. Terima kasih. Bagi pihak penduduk kampung tengah mengucapkan ibu terima kasih. Okey. Okay. Jumpa lagi abang. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
Sampai jumpa.